Yap, sedang ini dia untuk perekaman kamera depan Vivo Y22 versus Realme C55 di resolusi 1080x30 frame per second. Ini jadi selisihnya kurang lebih 200.000 untuk Vivo lebih murah ya. Vivo dibanderol dengan harga 2.299.000, sedangkan Realme dibanderol dengan harga 2.499.000. Kita coba untuk menghadap sumber cahaya. Nih, misalkan menghadap sumber cahaya seperti ini. Menyamping sumber cahaya. Nah, itu membelakangi sumber cahaya. Ini saya tidak menggunakan tripod ataupun mic eksternal, jadi benar-benar real bawaan handphone ya. Coba nilai kalian dari kualitas audionya ataupun kualitas pergerakannya, lebih rekomen yang mana? Kalau dilihat dari layar sendiri, ini yang Realme lebih ngezoom ya. Dan sekarang kita coba record di kamera belakang. Coba jalan dulu. Yuk. Yaps, dan ini dia untuk membedakan di 1080x30 frame per second untuk Vivo Y22, 1080x60 frame per second untuk Realme C55. Tambahan di sini buat.